kasus anak dengan nama terpanjang di Tuban akhirnya mencapai ujung. Keluarga si kecil yang Januari depan baru menginjak usia 3 tahun ini akhirnya legowo mengikuti saran Disdukcapil. Si kecil ini awalnya bernama Rangga Madipa Sutrajiwa Kordosega Aker Askala Mughal Ilkhanat Akbar Sahara Vitorik Syiat Saifuddin Kutus Kosala Suratalenta. Nama yang mencapai 19 kata ini lantas diringkas menjadi 5 kata saja. Kini si kecil resmi bernama R. Akbar Zudan Kordosega Suratalenta. Kini si kecil yang akan disapa Kordo ini sudah mendapat akta kelahiran, kartu identitas anak hingga update di kartu keluarganya. Kendati begitu, keluarga masih menyimpan nama lama Kordo sebagai nama adat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah, menyebut hasil ini didapat setelah silaturahmi dan diskusi panjang. Adapun nama panjang Kordo disusun oleh sang paman yang merupakan tokoh adat Tuban Selatan. Paman si kecil Kordo, yakni Mujoko Sahid, salut dengan upaya Zudan yang dengan sabar membuatnya mengerti pentingnya meringkas nama keponakannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!